Bersua kembali, projek Lebuh Raya Pan Borneo LPB dijangka siap sepenuhnya pada 2024 seperti yang dijadualkan. Lebih menarik, projek Lebuh Raya sepanjang 786.41 km itu mampu mencapai penjimatan sehingga RM1 bilion. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadila Yusof berkata, ketika ini pembinaan LPB di Sarawak sudah mencapai 60%. Dengan pelantikan PMC ini, kita dapat diharapkan akan dapat menyegerakan ataupun mempercepatkan segala aktiviti di lapangan dan menyiapkan keseluruhan pakej Pan Borneo di Sarawak dari 11 packages itu. Sabah, 15 packages daripada 35 akan dimuktamadkan. Ada yang telah pun berada di lapangan sebanyak 45%. Ada 4 lagi yang akan ditender, muktamadkan tender, dan dengan itu diharapkan 15 itu akan dapat kita muktamadkan. Dan tambah beliau, kerajaan berharap dapat menamatkan segera rundingan dengan Kerajaan Negeri Sabah berhubung cadangan kerja-kerja akhir projek tersebut. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Tiada siapa yang